dan istinja. Maknanya wajib atas suami itu mengajar isteri akan istinja daripada dua najis. Ha, menyuci daripada dua najis. Mana najis? Dua hadas. Ha, dua najis maknanya kencing berak. Itu mana wajib atas suami. Kena mengajar, kena royak cara menyuci akan kedua-duanya. Tengok tu tak ada mudah lah tu. Mengajar ni tak ada mudah lah memang ni. Ya kena tahu nak mengajar-mengajar ni bukan mudah. Tahu dah tu pun. Duk payah lagi nak mengajar tu. Tahu dah. Panah dah ilmu tu nak beri tu dia kena mengaji pula. Cara beri tu. Cara beri ilmu tu. Kan? Saya kan nak. Nawi orang pehat. Supaya demo pehat yang kita ada royak tu. Kita nak royak tu kita pehat dah. Tapi orang yang mendengar tu. Kadang dia tak pehat yang kita royak tu. Tu mana orang panggil mengaji dalam bahagian memberi pula. Cara nak penyampaian. Penyapa ni kita kena mengaji pula. Ayah apa bukan mudah. Dalam kalau mudah cuba terah tengok. Payah juga deh. Payah. Pas pulaknya orang makan ni dia rolik-rolik dia lebih pandai pada orang buat. Itu dah. tak gitu ke memang. Orang makan. Ya pandai. Ya pandai. Ya tek pandai. Ya komen pandai. Orang makan ni. Berasa tawa gari. Dia kata. Dia ingat. Berasa kau tak ada lemak berasa. Itu dia. Walhal dia sendiri tu tak andai hali buat. Kau komen orang dia tak andai hali. Tapi dia pandai komen je. Nak royak kata. Cara buih ni pun payah weh. Bijak lah. Kalau orang pandai, ada orang mendengar, tak ada popo, agak bijak lah. Kalau dia buih sakit telinga pun ada. Dia nak royak benda sungguh. Nak royak benda sebenar je apa. Tapi dengar sakit telinga dia ya. Itu dia. Payah juga kalau gitunya. Alhamdulillah lah. Allah Ta'ala bagi kepada kita boleh beri. Boleh menyapa. Lalu tu wajib atas kitanya. Kena mengajar akan isterinya mengenai dengan apa? Istinja. Istinja dengan batu lagu mana? Istinja dengan air lagu mana? Itu dia. Istinja dengan batu balah mana weh? Tak. Lah no, Tok Munir. Kita orang jadi suami duk mengajar ke tak lah nimu? Dia berat ledak wasa pun. Tak. Ya apa? Tak. Lepas tu dak ya wajib je. Kiralah nak. Wajib mengajar. Pas kita tak mengajar. Pas nak kiralah nak memang je. Jadi kira kok berdosa gitu. Kita je. Itu dia berat. Berat. Kalau kira mari duduk sore dengan dua ni. Kena lagu berat duduk dua. Berat nafkah ni suku. Ni orang panggil apa? Mengajar agama ke dia ni. Wajib tak kita kena mengajar dia. Hingga siapa dia reti pandai. Itu dia ni bak istinja ni. Ni hak suku istinja. Nak duduk lagu mana. Nak basuh lagu mana. Rasa suci balah mana. Tak suci balah mana. Kena ayah semua. Ya Fahleh. Pendek kata tak. Pendek kata gitulah. Mudah sangat tu tak juga. Payah sangat pun tak juga. Islam ni bukan payah. Tak ada payah mana. Cuma kita kena mengikut ajaran. Mengikut cara dia tak apa. Istinja dengan batu lagu mana. Macam mana kita hidup masuk hotel ke apa. Kena ada hotel yang tak ada air. Ada yang ada. Dia tak ada jadat. Dia pakai buh tekcu je. Kita nak kecing dah. Sudah. Air tak ada.
Ah, dia cari air rata. Tak ada kena cari. Muka dia tak ada dah. Dia buat tetu. Ha, gabuh ni tu. Soh. Maya tak apa. Nak jadi email dia tak boleh lah. Dia mengikut dia tak apa. Dia semaya untuk dia. Tak apa. Dia mengikut orang. Tak apa. Dia nak bawa orang tu tak boleh. Sebab dia panggil dia suci, darurah dia tu. Ha, mana dia suci dengan apa? Istinja dengan kain tecu. Padahalnya dia istinja lagu tu ya, ya hari-hari tak apa. Ya afdal. Afdal kita istinja ni dah. Afdal lagu ni mak. Bila sudah istinja, jangan bangun lagi. Kita ambil kain tecu ko, ambil tanah ko, tanah ko, batu ko ikutlah. Ha, kita sapu tiga kali. Sapu tiga kali. Ha, tu dia. Bila sudah sapu dah tu kita menyuci dengan air. Hak itulah afdal. Ha, tak ada wak lagi, tak ada wak. Alah, kenapa kita basuh dengan air? Tak ada. Wala kecing, wala berok, gampu masuk dengan air dah kan? Tak ada gabuh dengan kain tecu dah kan? Jadi rumah air, memang yang sewak gitu. Lambat dah. Haa, siawela gitu. Dah, tak ada siawela. Bukan lebih pahala tu banyak pada kita masuk dengan air lagi. Haa, sebab apa? Afdal. Afdal. Hmm, yang ada? Haa, kita buat begitu tu, afdal. Haa, bila afdal, haa, orang panggil. Lebih pahala daripada hak tidak afdal. Ha, mana gitu. Itu dia deh. Banyak kita dah buat hak tidak afdal. Tinggal hak afdal. Tidak afdal. Ha, itu dia. Itu dia. Supaya orang mengekoh tak apa orang buat. Ha, kalau anak lelaki, dua nah. Anak perempuan, sebahagian. Ha, anak lelaki kalau gerbel, kalau mengekoh sebegian boleh tak ya, mak? Anak lelaki mengekoh sebegian aja boleh tak? Boleh. Siapa boleh segian? Bukan dua tak lah. Lana aja pak. Anak lelaki-lelaki ya. Kalau buat dah dua. So boleh tak? Ya tak ada. Ya ada. Begitu. Ha, ya tak ada tak ada apa dah. Ya ada. Mengekoh segian aja. Boleh? Eh? Tak boleh. Tak boleh. Haa, emak. Emak kata boleh tak? Ayah apa kata tak boleh. Pahak anak kena tahu ni. Yang nak adakan makan ni, dia kelahi. Haa, lah nak tu, tu ni. Tu ni, buat putus saya tu ni. Boleh? Haa, ya emak. Emak kata tak boleh ni. Boleh. Maknanya anak lelaki. Masa mengekoh, segi ya. Boleh. Ha, pahagia dia buat dua dah. Pas kira kau mana dua. Dua dengan so, kau mana. Haa, tu dia ni. Jawab hal saat ni dah. Dua tu afdal. Haa, so tak apa dah. Dia sini tu, so je. Tak apa dah. Lepas dah tu tutup teh tu. Dia kena gadah anak kita kalau tak angkat kau. Haa, dia kena gadah. Ya apa? Tak khabar dah kata anak kena gadah. Kalau tidak mengekoh, tak akikoh, dia panggil mengekoh bahasa kampung. Hmm. Bila tidak akikoh, dia panggil tergadai. Digadai dengan akikoh. Mana kena tebuh. Selagi mana tak tebuh, duk tergadai situ. Ah, ada, ada. Ada tak tu ni? Orang tak ada mengekoh, pak tua ada tak? Ada. Tapi ya syarat, dia nak mengekoh sunat-sunat ya syarat kan? Ya masa nipah. Dalam masa edah nipah ni puluh hari tu, sekiranya orang tu mampu nak akikah. Cuma dia ada ralik je. Ralik, 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 ralik. Habis masa. Haa, tu dia. Haa, mana? Dia sunat jugalah bagi bagi tua dia ni. Bagi tua dia tu pesai esok lah. Dia tua esok ni sunat dia akikah dia sendiri. Haa, dia sunat je. Tak ada apa. Tak akikah pun tak apa. Sunat je, tapi jangan buat je gitulah. Ha, sunat je, tak akikah, tak apa, kena emak tu. Tapi orang panggil tak sih, bunyi lagu tu, bunyi renoh tu tak sih. Ha, sebab kena gadah ni bukan mudah.
apa kebun kena gadah ni apa tak boleh kena gadah nak pergi gadah cenduk tak boleh kena gadah kebun kebun lagu tu anak pun digadah dengan aqiqah nak jadi hak kita sepenuh kena kena pergi tebuh tebuh lagu mana kena gadah apa kena bayar aqiqah semelih tadi ya orang okay, kita dah buat lah ni ya tak masuk lock mana lagi dah benda tu tak masuk lock kan dia mengekoh bila ya sunatnya hak molek hari yang ketujuh tu lah kalau tak ada dua kali tujuh tak ada dua tiga kali tujuh ada dah muka tak ada lepas tu ikut bila-bila pun lepas kita dah penting raya haji mengekoh ada kena sangat pun tak juga tak kena sangat pun tak juga ya sebut atas raya haji mengekoh dulu tak orang beranak raya haji berlaku kan tak kali tapi dia mungkin penting situ pakai kena besa mengekoh so budak ni sekolah 4 tahun 4 tahun dah budak ni budak mengekoh dia lah nak boleh tak apa tapi dia kira di awal tu 7 tu dia kira asal dia 7 dia dia lepas 7 3 3 lepas pada masa dia dia nak syukur nikmat syukur nikmat boleh anak syukur dengan melalui sembelih kambing sebahagian daripada 7 kambing misalnya ya kambing seekor dengan lembu segian mana lebih hemat lebih kambing kena tak ya Pak kambing seekor lembu sebahagian kalau kira daging banyak lembu lembu kalau kena hak bahasa kat dengan 40 je ia boleh 17-18 kilo daging tu kambing tak boleh tu mana molek mana lebih hemat tu kambing seekor lembu sebahagian tapi besar lembu tu lebih kambing lagi kemah hemat lebih kambing lagi gitu ya kira kok mana lebih kambing tu ya kira kok mana hemat lebih kambing lagi pada lembu sebahagian lembu besar tu daging banyak tu gemuk lah dah lebih kambing lagi kemah kong lagi tu mati je pada sebab ya kami cukup seekor ada kepala ada kaki ada seekor dah hak ni 7 7 syarikat 7 hak ni seekor lebih hak seekor weh pada hak syarikat 7 tu dia jadi abdanya kami seekor daripada satu bahagian daripada syarikat yang 7 sebab dia panggil cukup seekor tu ya kepala ada kaki ada ekor ada seekor ada ya afdal kita ambil dua lah itulah klik kita katanya wajib kita ajar istinjo kepada isteri kita dia cara basuh lagu mana nak buat lagu mana wi mudah suci tak air atau sewi parok kena no, ya habis itu dia apa lagi dan sekalian fardu wudu kena royak juga ambil air semayah rukun dia berapa fardu dia berapa pak basah dia mata dua kering lagu mana pak basah nak basah sekat mana pas sekodan mana panggil basah sekodan mana panggil basuh dia tak serupa yang mata basah basuh serupa tak dua tih serupa tak basah dengan basuh dah tak serupa betul mana kalau basah ni kain basah pergi tu basah dah kalau basuh tu tu basuh dah kalau basah basah tak jadi dah dia kena basuh dia gini kalau kata basuh dia kena mengalir tu basuh dia kena mengalir baru dia panggil basuh kalau basah tu dia petak-petak tak jadi basah apa kita warna sa'uh ambil kain perah juga gabu basah basah serak di mata tak mengalir tadi ia kena mengalir walaupun air sikit tapi mengalir apa kita ambil jebur 5 kok tu kita buh air kita pacar buat lubeh lu pacar mari tu mengalir tak apa lah tu dia mengalir ia kena basah dah lah
basah saja, tak basuh dia tak boleh. Ha, basah tidak mengalir tak boleh. Basah tak membasuh tak boleh. Jadi nak basuh. Bila basuh mesti kena basah. Tapi kalau basah tak mesti basuh. Ha, itu bahasa kampung kita dah tu. Kena basah. Hai basuh dah. Ha, itu dia. Ha, tak apa kalau basuh dah. Okay. Dah basah dah. Hai tak boleh. Kena we jadi basuh. Mengalir basah saja tak ada. Ha, itu dia lah. Ha, itu kena royak lah tu. Mau tu syarat dia. Eh. Rukun dia niat betul mana. Orang wiswah. Ada isteri wiswah. Niat lagu mana wuduk orang wiswah. Ubat lagu mana ubat dia. Gapa ubat wiswah. Haa, nak ajar. Nak royak semua, nak royak semua. Kepada isteri. Haa, jadi ada. Eh, tahulah deh. Haa, masing-masing dengar lah. Masing-masing kita dengar. Lepas tu, masing kita patibat. Haa, kita usaha buat. Kena royak. Sebab ada royak ni wajib atas orang jadi suami mengajarkan fardu wudu. Haa, itu dia. Dan sekalian sunatnya, nya wuduk kena royak juga hak sunat. Sebab sunat bunyi dia kata sunat. Dia kita nazar wajib memang. Supaya kita nazar bagi Allah atasku bahawa aku berkomod 3 kali. Wajib. Ha, sunat komo. Sunat istinsyar. Sunat intisar. Dia tu bila dia. Istinsyar isak serok. Ha, itu sunat. Hamuh tu baik sunat. Cuba kita nazar wajib selalu eh. Ha, tu dia. Bila wajib pas nak buat lagu mana? Suami kena ajar cara buat sebab wajib dah ni. Bila wajib je kena ajar lagu mana niat, lagu mana buat, lagu mana buat tak lepas tak kena ha tu. Hak kena lagu mana, tak kena lagu mana. Banyak lagu kena royak. Ha, habis. Ha, dia sedap juga dia. Pada pahala banyak tu. Ha, sampai ni orang beristeri ni pahala banyak memang. Orang duduk sore, kurang sikit. Sebab nak mengajar siapa? Ha, nak mengajar tarikah. Ha, dia mau cikgu dah, dah. Kita ajar isteri kita. Boleh pahala. Hmm. Ha, mulai-mulai dia baca Fatihah tak kena. Siratul Labi. Ha, tak kena. Siratul Labi pun. Siratul Ladi. Oh, gitu. Ajar apa keluar dia baca. Dia duk mengajar baca sampai kelo ni ambil sejak 20 tahun lepas. Dia bunyi siratal labi, siratal labi tak kena labi. Lazi. Ha gitu. Oh dia pun duk baca sampai kelo ni. Ha jadi ni, siapa orang perempuan pakai kanun memang. Klik gi perhati. Orang perempuan dia pakai kanun semaya dia kan, dia tak lek bawah ni. Boleh tak mana? Tak leh. Ah sudah ya, dia tak ada dagu dia kena masuk dia dalam kan ni. Dia kena potong suku lah kan semaya betul dagu ni kena buat masuk suku pula je. Ha jadi menutup muka tu kan. Dia panggil muka tak apalah lek bawah dia bukan muka dia kena menutup. Ha tu dia. Pas dia dah buat lagu tu lama belum ada boleh kita. Misal ni, hidup semaya umur dia 15, kita sampai 25, baru menikah dekat dengan 30, boleh kita lah misal. Haa, oh, tak kena lagu ni. Haa, oh, dia buat lagu ni. Haa, oh, lagu ni tak boleh, tak kena. Haa, oh, kena lagu ni. Lagu mana cuba abis buat, dia buat. Haa, oh, ya. Haa, tu, tak kena ni. Lepas tu tak boleh follow lagi kita, dia beki orang okay, tu. Boleh follow banyak je apa tu. Pas menjak di hari tu sampai keluar ni, dia turut kita. Sebab kita ajar dia. Tadi Fatihah ni cara ni cara apa? Cara menutup aurah dia panggil. Warna aurah. Ha, banyak ya itu memang ni. Dikaleng ke orang perempuan dulu ya. Ha, dia tak lewa. Ha, dia semaya dia tak sini dia tak leh. Kalau kita nak pergi kenal, nak pergi jalan ke mana tu tak leh bawah ni boleh dak memang. Eh? Kalau semaya tak leh lah. Tak sah. Kalau nak pergi ke mana-mana, nak pergi ke nak A, nak B, nak B, katalah. Hak tu boleh tak? Tak apa dah. Tak apa. Boleh tak ya, Pak? Nak pergi ke nak. Orang perempuan, dia pakai kano dia, kelubung dia, tudung dia, dia boleh buat ni. Ni. Nampak lah dagu ni, nampak. Hei? Boleh? Tak apa? Tak boleh? Ha, tak boleh dah. Ha, emang halis sama dia. Ha, tak boleh. Ayah apa boleh tak ayah apa?
Tak leh. Oh, apa tak leh? Semaya tak leh lah. Gi kena tak leh juga. Dia lihat tak leh juga gi kena. Hai, karik weh. Ha, jawabnya betul lah. Ya supo yang leh semaya dengan luar. Orang perempuan ni dah nak tubik luar rumah lah. Jika ada orang luar lah. Supo ya. Supo kerana? Supo dengan semaya. Wajib menutup. Supo dengan dalam semaya. Bukan kata dalam semaya tak boleh. Luar, luar tak apa. Ada, tak boleh. Karik benar kalau perempuan. Dengan perempuan lah tak boleh. Itu dia. Tak boleh juga. Kita semaya, okay, perempuan semaya nampak, nampak kaki. Boleh tak, Emak? Nampak kaki. Okay, perempuan semaya nampak kaki. Sah tak semaya dia? Tak sah. Nampak kaki kat ni, kat pergelangan kaki ni. Tak apa, tak sah, tak sah. Oh, tak sah. Apa katanya? Tak sah. Itu dia. Lepas tu bila tu pergi kedai, pergi ke mana jalan tani, nampak kaki boleh tak? Hara juga ah. Tak boleh juga nampak kaki, kena buh apa? Kena buh tukin. Itu dia. Bila buh tukin, dia nampak bentuk tukin, tak boleh juga. Siap biasa ni. Dia buh tukin, apa yang nampak bentuk, bentuk dia dia. Tak boleh. Dia kena wilego. Kena tutup pun habis ni. Bila gor bau tak apa. Kalau ketak hara rupa. Ya orang perempuan. Itu dia. Dia kena pakai makan masturo. Pakai apa. Sepuluh kalau lawa je. Tak apa. Itu dia. Dia pakai baju. Dia pakai baju. Emak dia. Orang perempuan pakai baju. Baju dia apa. Pasal rapat dia. Haji pun haji pak. Dapat nampak kulit dia. Bukan nampak kulit. Nampak apa bentuk tubuh eh? Tak boleh eh? Bemak biasa tengok ada. Orang perempuan naik sikap tewah. Sikap apa? Sikap hak. Itulah ada modok kayuh je. Sikap kayuh lah kau. Ada modok kayuh betul-betul pagi-pagi betul-betul. Sikap apa yang panggil? Rut. Rut ada. Cakayan apa? Cakayan apa je apa? Yang beli sebut eh? Tertewah tu lah. Hai? Nama panggil. Sikah dia mahu naik. Hak-hak dia kena duduk tunggu punggung tu. Itu dia. Lepas tu nak tanya memang biasa tengok tak? Orang perempuan naik. Biasa tengok tak? Biasa. Memang biasa tengok. Lepas memang tengok tak dia? Tengok foto lah muka kita dah lebih belakang. Lepas dia dah ada apa? Lepas kita tengok. Kalau tak tengok boleh tak? Tekah tu tu. Tekah tu boleh. Kalau tak tengok boleh tak? Boleh. Boleh. Pergi tengok tekah tu. Tu berdosa. Dosa tak ada asal. Dosa kedua dah. Dia pun berdosa. Kita pun berdosa. Itu dia. Memang tengok juga. Ayah apa tengok tak lagi tu? Dosa habis ayah apa. Orang perempuan. Orang perempuan naik fikir tu. Pergi kita pergi tengok. Dosa juga kita pun. Pas ya tak apa. Ya pun sempat tu juga. Ya buat sebab bagi dosa kita. Ya dosa ya. Sebab apa? Ya nampak betul tubuh ni. Tegah oleh hati. Suku. Ya tegah suku. Ya tengok suku. Ya. Jadi deh. Pas nak naik kok mana tiga tu eh? Naik ke atas batas dah kan? Pas kita pakai seluar lain yang masuk dah je. Seluar tu. Seluar hak selabir je. Tak masuk dah. Masuk lagi hati siap. Ya kena pakai seluar tu. Tak boleh. Kita orang Islam tak boleh. Jatuh jihad lalu dah kitanya. Jadi mereka kita peradak tak kalau ni. Leh hutan. Ataupun leh baruh. Orang tak ada ni. Pukul tiga malam. Tak apa. Selanjir tak apa. Gitu. Orang tak ada. Ya sih. Tak pukul tiga malam. Tak patah patah sungai. Patah cubatan lagi. Oh tak ada saya kabut tu. Boleh. Tak ada apa. Pakar bekna pun tak apa. Itu dia ni. Lagu tu lah. Tak leh. Dah tak leh. Banyak orang dia buat dah. Banyak orang buat hak tak leh tu banyak. Itu dia. Harap kita orang menengok pun. Harap. Dia menutup dah aurah. Tapi nampak betul. Tak leh juga orang perempuan. Orang lelaki pun tak leh.
Ha dia. Eh banyak dia, banyak banyak kargo memang ada. Berdosa ni sampai dia lebih luar rumah dosa lalu. Sampai Sayyidina Ali kata ilzam al-buyut. Duduk rumah. Hingga sikit. Tapi lah ni duduk rumah pun gomoh juga. Dia ada television pun ada. Ha, dia terletak lah dah lewat rumah. Pahlawan ni hebat ada tu lagi lah kocek lah lah ni. Dulu terletak dah tak ke dinding kot. Nung dah. Lah ni boleh poket dah. Ada satu pun pernah lah ni. Ada cukup lekat lah ni ni. Haa. Itu dia. Tak tahu nak kata lah. Tak tahu nak kata ni. Itu. Ayah apa ni deh. Dunia akhir-akhir ni tak tahulah. Haa. Bobak, bobak, bobak. Tuhan nak terima lagu mana tak tahulah amalan kita ni. Belaga tu. Itu dia. Bih, itu dia. Dia ha, kena royak ke dia buku. Gapa saat ni? Istinja, rukun wudu. Nak royak apa habis? Sunat wudu. Nak royak habis. Haa. Dan mengajar i'tiqad. Mana? Ahli sunnah wal jamaah. Kena ajar bab i'tiqad. Bab ketuhanan, uluhiyah, rububiyah, asma' wa sifah. Kata gila. Ahli sunnah dah buat. Bagaimana ahli sunnah kita kena mengajar dia, royak dia, hurai ke dia. Ah, nak royak lah ni, mo ni memang dah. Air sakit ni. Kalau kita tak panas sungguh lah, nak royak apa mana? Haa, tu dia ada. tu dia. Haa, tu dia lagu tu lah weh. Kena mengajak i'tikad, ambil di sipak 20. Sipak 20. Ya dia berasa pun tak ada, kita nak mengajar ni berasa pun tak lagi tak benda ni. Ya kena ambil dia tu, buat pergi mengaji dengan orang lain. Kalau kita harap kita nak mengajar, kelahi ya. Kadang dia balah, ha, dia mengaji beg lain, beg. Ha, siap. Ha, tu dia. Memang dia orang kata, Allah tak ada tangi. Ha, tak ada tangi. Nah, saya mengaji ada tangi. Ha, siap. Balah itu. Amat tak pasal. Sebab kita tak anda nak tanggung, nak gapa tak anda. Kalau itu kena, buat pergi di tempat orang duduk mengajar. Ha, tempat tu duduk royak tu. Tangi makna gana. Tangi tu murak gapa pergi duduk huruf. Carah di sana tu. Kena kena tupai dia lah. Kena tupai ulama lah. Kena tupai orang alih. Haa, dia ya. Lah ni orang perempuan ngaji lah ni. Ayah apa? Haa, lipat muak tadi lah. Haa, dia tengok duduk nanti kereta lebih batas. Banyak perempuan tu. Ngaji lah ni. Dulu nak cari dengan mengaji payah. Oh nak baca doa puluk payah dulu. Alah ni kau ada banyak. Sepak bobak-bobak. Haa, banyak yang ngaji lah kalau ni. Perempuan hebat. Oh, perempuan hebat. Ada satu orang ada. Dia mari rumah. Kita kata gana kat kaca ngaji tu lalu. Perempuan lah. Kata ngaji tu gana tu. Oh, dia kata kena ngaji babo. Dia kata. Lepas tu, kena kata lalu. Ngaji terlalu, siapa nak boleh buat kerja. Lah, eh, dia kata, tekoh demo kena kita tak apalah. Kita jadi bini demo isak ke demo kena kita. Demo boleh builah kita 102 hari. 100, 200, 300. Pada demo tak say, kita demo cerah kita. Siapa nak sanggah kita? Kalau kita kerja tak ada. No, tak kata apa tu? Dia kata gitu. Pada dia pergi belaki esok, pada dia mau tak ambuh, cerah, dia mau tinggal, tolak puluh, puluh misalnya. Pas kita nak makan, apa yang kata kita kerja tak ada. Baiklah, kita mengaji. Mengaji, mengaji, we boleh makan gaji. Lepas tu kita belaki esok, dia mau nak, nak, dia mau tak ambuh, sudah. Kita ada gaji dah, kita ada duit dah. Sini cara kita, dia mau tak ambuh, sudah. Haa, kena dah tak boleh jawab kita. Dia jawab aku tu. Kita pun duduk dia, nampak kena sekerat dia. Kena sekerat. Haa, tu dia. Haa, dia demo tak ambuh. Pas kita tak ada kerja. Tak susah lagi kita masa depan. Lah ni tak apalah susah masa duduk mengaji bahasa dia. Haa, tu dia. Haa, jauh dah tu eh. Jadi orang panggil wik saitat, dia tu jauh sikit. Dia fikir jauh. Dia takut susah masa depan. Haa, dia banyak lah ni. Kira orang duduk depan, duduk lepas banyak. Kita duk, kita tak ada ahli tu kodi pun ramah orang dia mari. Buku ni, buku keluarga ni. Tu dia, mari. Lah mana, lah mana, lah mana. Haa, ialah anak gitu. mana abang, abang tak ada dah. Lepas tu kau anak ni, anak, ha, anak boleh anak sore. Dia cerah, pergi perak.
Ha, nampak juga dengan budak tu, nampak, nampak juga. Budak tu kata memang dia, sekerat tu nampak dia. Dia demo tak ambuh kita esok eh. Ha, ni kita kerja dadah. Ni kerja dadah sekejap apa je kata. Dia tak sin buat kerana. Ha, dia habis temui tanuai habis. Ha, nak idiria tak boleh habis tanuai. Ha, wakah situ kita pun. Ha, nampak ke dia weh. Nampak juga ke dia. Ha, dia. Gitulah. Ramai di kalangan orang perempuan ramai mengaji. Ha, tu dia. Ha, kena mengajak iktikad ni cara pegangilah, memang pegangnya ahli sunnah lagu mano. Dak kan? Tetap ada Allah, sedia Allah, baka Allah gapo wisah dengan syarak. Sekurang-kurang. Ha, jangan tu orang wi nampak dengan sendiri fikir-fikir wi nampak. Buku akidah jangan turun orang apa? Ha, ya apa? Kalau turun orang tak sah. Bagi tanya Tuhan ada ke tak ada. Lepas tu mana mucil mana Tuhan ada. Tak ada kena tanya. Teruk dah ayat. Haa. Dia mengaji lama mari dah. Berapa tahun dia mengaji dah. Teruk dah ayat ada ada. Tak kira tak ada. Teruk mana nak faham. Buku Tuhan ada. Itu dia. Dia royak kata ada. Ada lah. Nanti dia tak ada apa dia kata. Ada kuasanya. So-nya Tuhan. Dia tak ada fikir bin apa dak ya mak tu. Mada ke dak orang tu eh? Ha, ni masalah orang ni. Dia pergi kena. Dia iktikad kena ya mak tu. Allah ada. Allah sedia. Allah baka kena. Kena dah Allah sedia kena. Tapi bila orang terak bak dia kata teruya. Babo dak oya. Oh, orang dak oya saja le Facebook. Orang dak like, sok like pun dak oya tu hak ada. Tak ke tu hak tak ada. Kalau babo tu Tuhan tak ada, tak ada hati ah. Ha, ya ya jago tu ya, ya dia tak ada hunjak aja. Kalau babo kata tu Allah tak ada, pamun kata kan mina. Ha, tak ada hati ah. Ha, tapi dia tak katulah Tuhan tak ada, mungkin dia kata ada. Ho, oh, nak kalu eh. Maka pegangnya lagu ni ya, tak sah etika tu. Ha, tu dia, tak sah. Oh, semaya rajin Datuk tu. Poso, rajin. Semaya, pecerah, pecerah. Poso ni kot sebulan, sebulan, sebulan. Ramadhan tak ada nak kecek. Teh rajak sebulan, Syakbar sebulan, Ramadhan sebulan, Syawal sebulan. Tapi pegangnya dia ada gitu. Lulik, lulik. Jadi, tak sah poso dia. Ha, sebab apa? Taklik dia tu punah aja. Punah betul ni. Kalau bapa kata tu, hai, tak ada. Ada atik ya. Orang panggil tak kemah tu. Ni tak? Tak kemah. Ha, mereka gini, kalau bapa kata tak ada. Haa. Aku dia aku pergi gitu-gitu. Dia aku kata Tuhan ada, ada. Itulah kalau ustaz babo kata Tuhan tak ada. Ha, tu hal dia pasal aku kemakum. Hak ni tu sah. Tapi berdosa lagi. Sah tapi berdosa. Memang dosa betul mana? Akal dia buat apa? Tak fikir bila nampak dia turut orang. Okay? Apa tak ada kena mengaji nak fikir diri? Tak, mengaji untuk nak tahu. Bila kita tahu dah, fikir kena bina apa lah. Kena kita sendirilah. Jangan turut orang royak. Kalau kita turut semata demo royak. Tapi tak ubah. Sah. Tapi berdosa. Sebabnya tidak fikir dengan akal kita. Haa. Lagu tu. Bih. Kat tu dah. Haa. Nampak lah dia. Nampak lagu tu dah. Nampak tu. Tu dia dah. Habis. Mengajar gapo? Aik tikuk ahli senuh. Wal jamaah. Ha, ni kita dah ngaji kitab Faridah kita je lah dah. Kitab Durusamin, kitab Faridah. Ha, kitab apa lagi? Ada ngaji dia? Aqidatun Najin. Ha, kita ngaji hak dalam apa hak jawi kita ni. Al Bidayatul Hidayah. Ha, apa dah tu? Tu dia. Dan meninggalkan daripada mengupak. Kena royak juga kepada isteri meninggal mengupak. Sebab orang perempuan ni, ia mulut eh. Ya kalau kira betul banyak mulut ni, banyak siapa je apa? Dia dengan kita. Laki dengan perempuan, isteri dengan kita mana banyak mulut? Eh? Banyak orang hati ni. Memang kira bila je. Bila kira bila terbanyak dia je. Eh? Kira kata banyak dia pada kita. Mulut dia. Mulut tu saja. Tapi kecek banyak tu dia. Gitu.
Tuhan memang kata dah tu deh. Banyak je berkecek. Lepas dia berkecek banyak tu mula lagi. Mula nak cak tahu orang tu, cak tahu orang ni dah. Ha, tu dia panggil mengupak. Arab panggil ribah. Tepat nak beki malam ni, biasanya tak? Nak beki sikit sebab orang tu silap banyak je. Aku nak kata tak apa yang lain. Ha ni, mula dengar lah lah. Aku nak kata kamu. Aku nak kata tak apa ramah-ramah selalu. Kita pakat dengar semua. Dia belakang dia mau kata mengupak pula. Nak kata tak apa selalu. Jadi lagu ni tak panggil mengupak lah ni. Tak. Orang panggil mengupak lah emang kata tak apa selalu. Hei? Yelah dah. Ni hak teruk ni. Teruk pada belakang lagi. Sebab apa? Orang 20 orang dengar habis ni. Jadi hak ni dia panggil dia buka. Dia buka daripada dia tafdeh. Panggil dia buka apa? Ke aipi orang. Dah ben berdosa pada kita kata belakang silap sah ke kita kalau belakang mana mata mengupak pula aku nak kata kamu depan selalu tahu tu orang ramah tu oh dia jawab dia mah oh, aku tak tahu ni aku je moyak lah jadi aku tak tahu ha buka dosa orang dosa apa kali tak tahulah tu ha tu dia tu salah besar tu. Kita pergi kata, kalau dia belakang tak apa. Dia belakang mengupak. Tak apa, tak apa. Situ tempat salah besar. Itu dia. Lepas tu dia pusing lagi pula. Aku tak ada mengupak. Dia pusing lagi pula. Lepas tu dia kata dia, aku dah royak ha. Aku dah royak ha dia nak wimu tahu. Tu je kan nak wimu tahu ya. Dia royak ha dia nak wimu tahu. Tahu apa? Ha, tahu keburukan dia. Gitu. Jadi orang panggil dia menghalau haram lah dah. Tak ada mengupak. Aku duk royak ha. Royak ha tak apa. Mengupak tu tak boleh. Jadi pada mana dia menghalau haram lah dah. Geregum situ pula dah. Tapai situ pula dah. Besar pula salah situ. Dua ni kena beki selalu. Sebab banyak orang duk dengar. Kita duk dengar kata lagu tu. Ha dia ada. Ingat orang dia mari rumah dah. Ada dia betul dak pergi kita. Akan royak ahli wabo deh, royak ahli, royak hadialah. Ha tak leh. Tak leh. Ha dua dia ada ni. Ha tu dia. Dak dua dia ada tak apa. Ha tak leh tu ada pun tak leh. Ha malaikat ada ha orang panggil tu tujuan bahai ada lah. Ha ada. Mari dulu ni. Orang mari. Suami dia ni orang panggil setengah daripadanya itulah. Ha, maka orang panggil dia royak tujuan nak kecari ubat tu eh. Ha, nak cari ubat boleh tak emak? Kita orang isteri royak kepada tok bomo lah. Royak kata abang saya ni menolak seangkai tanah. Boleh tak emak tu? Boleh. Ha, dia buka rahsia tok laki eh bini. Nak pubak. Kalau tak royak bomo tak tahu dah. Hamba tu tak apalah. Boleh. Ha tu ada tujuan baik tak apa. Kalau royak nak wawa nak suka dosa besar bini. Ha ha ha. Demo kena. Ha tak apa menolak makan molek kita tak angkat tanah. Pasti tak angkat. Ha kita royak kat orang. Royak apa nak malu suami. Dosa besar tak ada tegur orang tu. Kena minta maaf dulu kalau suami tak reda. Ha tujuan apa tu. Kalau tujuan baik, ha tak apa. Kalau tujuan tak baik, nak pacut ke apa tak boleh. Dosa besar, mengupak ke suami besar dah orang luar lagi. Ha ha ha, tu pacut tu mengupak dah. Ha, mengupak sang om dia panggil. Bukan terung tak pacut eh. Alih. Ha ha, ya suami ya tahu. Tu dia deh. Ha ada dia. Ada dia mau tanya pas lagu mana tak angin mengupak eh. Ha lebab nai ya tanya ni ti mai pen mengupak. Ha siap gak demo ni bu. Nak jawab ya tanya ni pas lagu mana tak angin mengupak. Lagu tu panggil mengupak. Pas tak angin mengupak lagu ni memang. Hanya kena panggil mengupak semata lagu tu ke. Cumanya boleh tu kerana apa? Boleh. Gede royak dapat tu umur tu gini. Ha tu. Supo dengar orang perempuan dak royak hadap tu kodi.
Suami yang mau ni tak kodinya 5 tahun dah tak ada wis sekok. Surat pun tak ada bui, nafkah pun tak ada bui, tolak pun tak. Ha tu dia. Tenglah ni ada dia telefon. Tak ada bui apa, surat pun tak ada bui, duit piti pun tak. Ha tu dia. Pas duk-duk gidak rata gitu. Pas dia tak sudah lagu tu dia kena, dia kena ada pengaduan lah tu. Sekuat-kuat pergi royak kata email dulu. Haa, tak email pun ambil komu lah. Haa, ataupun pergi dia sana menjelis misalnya. Pergi siapa sana, dia mau tanya tu. Bila lagi? Lagu mana? Pas gapo lagi? Tidur duduk ke tak? Tak. Menafkah ke tak? Tak. Pada dia mau, haa kahwin nak to'ak semu. Iyo ya tak sanggup, tak. Haa tu. Dia duduk royak keburuk ke tu laki tu. Okay? Tu laki tak beri nafkah. Buruk lagu tu. Tok laki tak nafkah isteri, tak boleh panggil buruk ya. Pas pergi ada royak, isteri dia buka keburukan. Tak itu tok kodi tak tahu. Boleh tak emak dia? Orang panggil mengupak tak? Ha nah, dia panggil mengupak tak? Eh? Mengupak. Ha dia panggil mengupak ah. Tapi boleh ha harus mengupak kena royak. Tak itu hukum tak ada. Nak tubuh hukum lagu nak tak tahu. Ha, patut kau dihukum, hukum lagu. Tok laki mo. Ha, cuba royak tok laki mu lagu kan. Gitu-gitu. Ha, tak leh kena gini-gini, kena hata gini-gini. Ha, cuba tok laki tahu, murih dak? Murih berasa ah. Ha. Tak apa, sebab isteri nak tahu. Dia panggil mengupak dah. Ha. Tapi, ha tu dia. Tapi tak berdosa. Ha, biar dia mau tanya pas lagu mana tak panggil mengupak ah. Ha. Ha jadi hak tak angin mengupak mudahnya subhanallah ha tak apa alhamdulillah Allahu akbar bonok royak benda tak molek subhanallah alhamdulillah Allahu akbar ha tu tak angin mengupak biasanya tu dia panggil berzikir ha tu comel ha zikrullah nama dia zikir Allah ha tak apa ha baru tak angin mengupak. Ha, dia musimnya dia kerja tengok tu lah. Dia musim-musimnya bak tengok tu. Ha, tu dia deh. Ha, lagu tu lah deh. Apa boleh buat dah tu benda ni? Mengajar, jangan duk mengupak. Kadang-kadang berita tanya royak yang ada masa ada pandai. Ha, habis duk dia sudah. Ha, siap. Tu dia. Ha, ni hamo. Habis juruh boleh ke habis. Ambo karuk boleh ke ambo? Ha siap emak lagu tu. Ha tu dia panggil derah ko lagu tu. Derah ko ke Allah berat tak kena berat dah lakah pala kita berat dah. Bo kita lagi ya jawab. Ambe dak dia dah. Ambo ngupak dosa. Ambo masuk dengan ko beda. Ha tak boleh kata gitu. Tak kena lagu tu. Kalau ada. Ha mana padahal tak ada lagu tema deh. Ada, tak ada. Ha tu dia, tu dia. Ha, apa lagi? Ha, mengajar. Ha, mengadu. Dan memelihrakan diri daripada segala najis. Kelian najis. Jangan tepuh dengan najis. Najis dua. Najis bahasa zahir ni. Najis pada makna ni besar. Dengki najis. Ha, hasad dia lah. Ria najis. Jahat seko najis. Dia panggil su'uzon. Jahat seko. Najis tu. Takabur najis. Gapo lagi? Ujbi najis. Perasai najis. Ha perasai. dia perasai dia lebih orang lain dak. Ha tu najis. Najis apa tu? Maknawi. Sabit kalau kita ambil air semaya. Sucilah zahir tu. Tapi kalau tuai dak takabur lah pitu dak. Dak aji riya, dak hasad deki kepada orang. Dia panggil cemas semaya dia tu memang ada. Dia semaya tu suci lah dia ambil air semaya. Tapi pada hakikat cemar dia tu. Dia duduk gelomok dengan dia apa? Jahat skor kepada orang. Dia duduk deki kepada orang. Ha, rio. Mengenai kepada orang. Bukan awi Tuhan tengok, awi orang tengok. Tu dia. Apa lagi? Tak boleh panggil, tak panggil cemar ke dia? Ha, lepas tu Tuhan terima tak? Skor, skor. Orang semaya balas tu. Orang tu dia semaya. Dia ambil air semaya. Cukuplah rukun ni, rukun tu. Pak basah dua kering cukup. Tapi adalah hati dia tu najis. Gapa najis? Jahat skor. Takabur. Ha tu. Deki kepada orang. Misalnya. Lepas tu orang panggil cemar lah hati dia tu. Sah dah semaya je. Ya, ha?
Semaya sah. Lepas tu, saya terima tak? He? Ya, terima. Tak tahu. Jadi, ada. Ha, ya nak terima, terima ni hak bersih. La yaqbalu illa tayyiban. Inna Allah tayyibun. Nabi kata, Allah ni bersih, baik. La yaqbalu illa tayyiban. Allah tak terima mereka yang bersih, yang baik. Arti cemah. Bila cemah, ditolakkan. Tak terima yang mak semaya tu. Semaya orang ada sifat ria, tak terima. Sifat dengki, tak terima. Suuzan, tak terima. Takabur, tak terima. Sebabnya, najis pada makna. Ha, dalilnya, la yakbalu illa tayyiban. Sekor, sekor yang mak. Sekor. Kobe bunuh habis. Buku ke apa? Kobe bunuh habil. Buku? Emak tak ada dengan Kobe. Ayah apa ada tak dengan Kobe? Tak ada. Tak tahu. Kobe bunuh habis buku apa? Eh? Tak tahu. Lah. Ayah apa tak tahu. Kobe bunuh habis eh? Kobe kakak. Habis adik. Dia bunuh rak adik. Bunuh apa? Bunuhnya kerana deki. Dia deki sebab adik dia jangok. Boleh hak jangok. Dia boleh hak udah. Dia seperuk eh. Perut ni menikah dengan perut ni. Ya tu ada. Ya tak ada. Orang tak ada lagi masa tu. Okay? Hak perut ni menikah dengan perut ni. Hak perut ni pegun dengan hak ni. Hak boleh ke kobe ni huduh. Habis jangok. Ah, tu dia. Jadi boleh ke habis jangok. Boleh ke kobe huduh. Tak puas hati. Deki lah dia pun. Bunuh. Dia deki dia bunuh selalu. Dia nak buat salih. Ni bunuh perak. Ha, bunuh tu duk pikul lama. Ha, ni adik je. Dia bunuh, dia tak payah. Nak cara lepas bunuh tu payah. Pikul pergi, pikul mari. Buatlah mana muka orang tak ada lagi mati masa tu. Baru mati tu ya. Hah, buatlah mana kobe. Ha, apa kita kata anak nak cara orang mati ya. Belik juga tu nak buat anak paling kau mana. Nak mandi pasal mana. Apa, nak menguai lagu mana. Ha, nak ambil air semaya bila. Ha, tahu tak anda. Nak tanya, nak tanya timik. Itu dia. Lepas kobe nak pergi tanya siapa. Lanya adik-adik mati dah. Ha, bukunya dengki ya dia. Sebab tu muzahir bunuh tu. Jadi akhir-akhirnya Allah Taala hantar gagak dua ekor mari. Gomo. Gagak dua ekor tu gomo-gomo mampus seekor. Ha, tu dia. Maka hak ni kaca-kaca-kaca dia kaca dengan puncung, kaca dengan kaki lah. Wilube. Lepas tu ambil buh. Lepas tu kamu. Ha, buat lagu ni. Ha, dia buat kat adik dia lagu tu. Kamu dia. Ha, tu dia. Kobe. Bunuh bukunya. Dengki. Ha, tu. Bila dia ada dengki memang tak? Gerbel dia tu saya terima tak? Tak. Tu saya tak terima gerbel Kobe. Tu saya tak terima gerbel Kobil. Hak terima gerbel Habil. Ha, dia ada sifat. Sebab tu sebulan lebih-lebih lagi kita nak gerbel. Eh, nak gerbel belakang hari ada ni. Maka kena pisah buai dah. Lah ni kita buai dah sifat dengki. Tak gitu gerbel kita ditolak. Ada pasal-pasal. Gerbel boleh makan eh? Makan boleh muka kita. Tapi tapi tak diterima sebab ada dengki dalam hati kita. Ha, ya sana. Ana jaga dia. Jangan we ada dengki. Kalau ada dengki ditolakkan amal gerbel kita. Kurban, kurban kita ditolak dengan sebab ada dengki. Ha, tu dia panggil najis pada makna dia panggil. Najis zahir lagu ni dah. Habis. Ha, tu dia. Gapo lagi hak nak mengajar banyak emak. Eh, nak mengajar banyak kita. Allah dan menyuruhkan dengan mengekali dengan zikrillah. Ha, kena royak juga isteri kita. Kena mengekal semua-semua zikir Allah. Ha, sambil dia royak zikir seminggu tu. Hari ni hari Khamis lah. Hari ni apa hari ni? Hari ni subhanallah al-azim wa bihamdih berapa? 1000. Isak ya Allah 1000. Hari Sabtu tahlil 1000. Hari Ahad ya hayyu ya qayyum 1000. Ah, mula dia kita baca tu kita sama dengan doa Nabi ajar Fatimah. Ha,
ingat tak emak ada orang Nabi ajar Siti Fatimah ya hayu ya qayyum juga bi rahmatika astaghis. Ha tadi dia. Ha la takilni ila nafsi tarfata'in. Aslih li sya'ni kullah la takilni ila nafsi tarfata'in. Kita baca hak tu leh 1000 hari Ahad awal lagi. Ha dia panggil doa yang diajar oleh Nabi kepada Siti Fatimah. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghis. Ha tadi bi rahmatika astaghis. Itu dia. Ha apa dah? Bi rahmatika astaghisu. Ada ayat ke Allah Taala lah. Ha, dengan rahmat aku minta tolong. Mula sebut nama Tuhan dulu dipanggil tawassul. Ya hayyu apa? Ha, ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghis. Tadi aslih li sya'ni kullah. Ataupun la takilni ila nafsi tarfata ain. Aslih li sya'ni kullah. Ha, 1000. Ha, mulai lagi. Mulai lagi emak tu. Tapi tak apa dah kalau kita baca ya hayu ya qayyum. Kita buh 1000 hari Jumaat hari apa hari Ahad. Tak apa dah. Ha, emak dah buat dah lagi. Kita tak ada buat lagi. Ha, tak ada buat nak buat. Ayah apa? Dia buat lagi 1000. Ada lagi. Ada. Kena buat nalu. Hari Ahad Isa Lusa. Isa ni ya Allah. 1000. Kena royak. Klik pergi royak ke isteri ni kata. Sebab kita. Dia kata. Suruh membanyakkan zikir. Mengekali zikir. Suami tu kena royak. Hei isteri. Itu dia dia panggil. Gapo itu emak. Itu mama rumah dia panggil apa? Emak panggil apa dia? Panggil nama. Panggil nama. Tak ada, tak ada kata panggil adik dah. Oh, panggil nama. Paya panggil kita ke apa? Ha? Dia panggil Abel dah. Memang. Pak kita panggil dia. Panggil nama. Eh, molek. Eh, ya, eh. Panggil adik dah. Lepas tu tak mula. Kan? Mula-mula kita panggil adik. Padahal ni boleh dengan anak dengan apa. Tak ada panggil adik, dia panggil nama. Kalau tukar mula tak boleh, tempuh mula adik. Kenapa jadi boh Yahudi ke? Boh Yahudi tak apa dengan boh yang marah bayar. Ha tu dia. Kalau nak wicomel je kena kok tu dah ya. Ya kala-kala babo tu ya ya panggil babo gitu. Dah semua panggil babo je mama-mama gitu. Ha kalau orang kampung je tak panggil nama gitu ya pada. Ha ada masa panggil hei pada oi. Ha oi dah lagi dah. Pada hon ni pada panggil eh kita pun mula oi gitu. Ha nama kita kan nak A je. Ha tu dia. Klik pergi royak dia. Suruh dia mengekalikan zikir Allah. Sebab kalau orang malas berzikir alamat ke apa? Sifat siapa malas berzikir? Allah royak kata sifat orang munafik. Sifat orang munafikin malas berzikir. Mana nahnya nuh. Iza wa iza qamu ila shalah qamu kusala yura'una an-nas wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Ya tak sebut akhir Allah mereka sikit sebut tu hai malah semaya pun malah geliat. Ha tu orang munafik. Payah semaya pun tujuan orang tengok ya. Kalau boleh gelak tak semaya dah orang tak nampak. Ha tu orang munafik lagu tu. Jadi orang malas berzikir ni perangai orang munafik. Kena klik royak apa? Kena klik royak suruh dia mengekalikan zikir Allah. Setiap hari, setiap hari. Sebab kita widah tu 1000. Seminggu 7000. Biasa ingat lagi tu 1000 tu. Esok ni ya Allah. Dia baca ni molek lah ya Allah tu. Orang panggil nama kita tak molek kita marah tak? Panggil molek, weh nama kita berpoloh kau. Ha, yang dia panggil gitu, ha, nama tu hal lebih lagi lah. Ya Allah. Ya Allah. Panggil, weh cukup 1000. Hari Ahad tahlil. La ilaha illallah. Ha, tu 1000. Hari Sabtu. Hari Sabtu, hari Sabtu, hari Ahad. Ya hayu. Ya qayyum. 1000. Hari Senin, hawqalah. La hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. 1000. Hari Selasa, Allahumma salli ala Muhammad. 1000 selawat. Hari Rabu, astaghfirullah wa atubu ilaih. 1000. Hari Khamis hari ni, subhanallahil azim wa bihamdih. Cukup seminggu pun boleh.
Ha, jadi sebulan berapa ya mak? 4 minggu dah. Ha, boleh berapa kita? Berapa puluh ribu boleh kita? Pada kita ya keadaan umat akhir zaman. Ya buat so, ya boleh 10. Selawat so, 10. Sebut so, 10. Ha, umat akhir zaman ya pasal-pasal dia berdabung gitu. Ya nak, ya nak cuk umur ya tak ada. Umur kita ya pandang. Ya umat dulu ni dia 200, 300 tahun, 400, 500 baru mati sore. Pas umat kita 60 baru mati hati. 60, pas tak siapa apa banyak. Kalau kita kena cuk lagu ni, cuk waksa boleh 10. Waksa boleh 10, waksa 100 boleh 1000, ha tak apa. Pas wilailatul qadar malam baru ni. Tu 80, 3 tahun, 4 bulan, ha tu. Wei berat situ. Belah umur pandak pun. Ha, dulu tak apa, dia pakai tai tua dah. Kalau 100 tahun, 100 tahun. Kalau 1000, 1000. Kalau 500, 500, 500, 400, 300. Oh, Bani Israel 300 sama ada bebas ya, 300 tahun. Ha, jadi ada. Ha, tak apa dah, saya paling. Ha, kita je tak sampai lah 100. Hmm, pala ni sampai dah tahun ni lagi ni. Tahun ni 60 dah dah. Hmm, memang sampai lagi 50. Tak apa lagi. Ha, ayah pal lebih dah 50 dah. Ha, dia siapa ada kogi, dia tak kogi. Dia bak ni puluh juga, geremik siapa dah lah. Ni puluh, tujuh puluh. Nabi raya. Antara tu lah, antara ni puluh, tujuh puluh. Nak pergi dah lah. Pas nak pergi, nak pergi apa? Tahu kata ni puluh, ni puluh, tujuh puluh. Ha, tanya lagi dah weh. Ha, nak tanya lagi dah, nak pergi apa? Dia kira gampu situ. Nak pergi gampu. Ha, tadi ada. Ha, belana duk kerak lah, anyak-anyak dah. Ha, pakai kedok, tak tahu-tahu duit dia. Ha, dia. Tapi kena buat banyak tu. Buat dia tuk rup bag. Hak ni buat, hak ni buat, hak ni buat, hak ni buat. Pergi menetuk suti tak apa dah. Ha, dia dia. Ha, jadilah. Ha, klik pergi mengajar weh. Suruh dia. Suruh kita suruh apa? Suruh dia tu berzikir. Weh banyak anda kita. Hmm, tu dia deh. Zikir we banyak insya-Allah. Ha, tu dia ada. Hmm, habis. Hmm, habis kat tu. Ha, ha cukup. Ha, lepas tu memang nak sambung gapo boleh mak. Hmm, ada gapo lagi deh. Ya pada gapo lagi mengenai dengan nak gapo-gapo boleh. Ha, boleh. Supaya orang ramai boleh dengar katik. Dan adab berarti kata tu ni dan adab ada kata. Itu dia. Hey? Sujud akhir. Hak tambah sikit. Hak mana? Lepas pada sujud. Tekoh dia sujud. Lepas tu baca Subhana Rabbiyal A'la. Pahak tambah lagi. Allahumma laka sajattu wa bika amantu wa laka aslamtu sajada wajhiya lillazi. Hak tu juga. Ya kita dah baca subuh pagi Jumaat ya tu. Hak sebenarnya tiap sujud. Bagi orang semaya sore atau kita semaya dengan imam yang redha oleh makmum. Baca panjang. Ha, boleh kita baca hak tu. Ha, kalau kita tu imam makmum tak jang tak boleh. Allahumma laka sajattu wa bika amantu wa laka aslamtu sajada wajhiya lillah. Ha, panjang sak lagi perang lerok pok habis makmum kena lelah lapar kali sujud pun sak tak boleh. Ha, kita nak semaya sore di rumah ikut kita fal yutil Nabi kata masya'ah. Ha, boleh. Ha, ha sujud akhirnya Allahumma inni Allahumma rizukni taubatan nasuha qablal maut. Allahumma inni as'aluka husnal khatimah. Dua. Allahumma ya mukallibal qulub sabbit qalbi ala dinik wa ala ta'atik. Ha, tu kita baca sujud akhir. Sujud awal pun tak apa.
Minta dengan Allahnya tiga kali. Tiga tu orang panggil ha big-big saja dia. Allahumma rizukni taubatan nasuha qablal maut. Minta we Tuhan rezeki kepada kita ni taubat yang nasuah. Hak ni rezeki hak nombor satu sungguh. Kita taubat Tuhan terima, bersih kita. Bila bersih tegak jamilah orang mati bersih ni. Allahumma inni as'aluka husnal khatimah. Minta we mati molek. Sudah dengan molek, tak cebi golek. Ha, email jangan cabuklah. Ha, email jangan cabuklah. Ha, dia tak ada ayah tapi kena buatlah. Itu dia dia. Mana-mana-mana email tak cebi cabuk ni. Saat lepas pada semaya baca ayat kursi. Lepas tu baca syahidallah. Amanar rasul, lepas tu baca syahidallah wa habib. Lepas tu baca kul wallah. Kulia, kula'u, kula'u. Lepas semayah ni pengikat teriman. Jadi dia ni pengikat teriman tu. Sudah semayah ayat kursi. Lepas tu amanar rasul. Lepas tu syahidallah. Lepas tu kulia, kulwallah, kula'u, kula'u. Itu panggil gam. Gam, gam nak lekat iman kita. Gam tengah tu. Lepas getah lah tu. Bila kita baca tu pengikat iman tak cabut dah. Lekat panjang dia tak cabut dah. Walaupun roh diangkat, dicabut, iman tak dicabutkan sebab kita pegang dah. Dah maye. Betul orang baca ayat kursi ni sebab hebat. Orang baca ayat kursi lepas majlis ni hebat sekali memang. Sebab dia panggil pengikat iman kita tu besar. Tu dia. Sekurang-kurang kita bacalah waktu tu. Wala gaduh, wala gapa pun kita boleh baca juga. Nyok tu tu. Pada kita baca sokmo, sokmo, sokmo tu ke. Bila kita baca sokmo, dia panggil apa? Tu je. Dia panggil wirik. Baca sokmo, dia panggil wirik. Baik, baik, baik. Laman hajat, ya ma'oh. Imam sujud sutai nandai. Dari, baik. Tadi ada. Hak ni kena pakat sikit. Ia pada asalnya semaya hajat, ia tak ada tutup je mu'ah. Dia kena ingat gitu lebih makna. Semaya hajat tak ditutup je mu'ah. Makna kata boleh je mu'ah. Gitu ya. Semaya hajat ni boleh je mu'ah. Lepas tu tak ada tutup je mu'ah. Semaya mana raya tu tutup je mu'ah. Minta hujah, tutup jemaah. Gerana bulan, tutup jemaah. Terawih, tutup jemaah. Witir Ramadan, tutup jemaah. Ada pun semayah hajat, tak ada tutup jemaah. Boleh nak jemaah. Tapi dia demo turut kita dah, kita tak imin, dia demo jemaah dengan kita. Nak panjang, nak gapa tu, kena kira dulu. Sampai tu mulai, belum ada kita nak semayah tu kan. Sujud akhir lagi, insyaAllah kita baca tiga ni. Tiga lah kita doa tiga saat ni. Sujud akhir ni. Lah ni weh semua insyaAllah weh. Ya insyaAllah. Reda semua dia. Reda semua. Boleh. Dia kena kira biasa tu. Semaya pun nak kira baik tu. Kena syarat kau nak semaya pun. Takut adik kita kita galik. Makmu tu nak bakit memang. Sudah juga tu. Hajat-hajat pun. Itu dia. Kita baca. Allahumma inni as'aluka husnal khatimah. Allahumma rizukni taubatan nasuha qablal maut. Allahumma ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinik. Tiga tu. Lepas tu kalau kita ada hajat lah. Hebat semaya hajat. Kita bubuh. Kita bubuh lah hajat kita gapa-gapa-gapa-gapa tu. Walau hak dunia tak apa tapi nak dengan doa Arab. Doa bahasa Arab. Tadi ada. Orang dia menego. Minta we jaya lah menego. Boleh lah semaya. Minta we to have jaya. Kalau kita tak pandai nak sebut Arab, kita niat saja boleh. Kita duduk dia lah sujud kita. Minta we to have we berjaya lah dalam penego air kita ni. We selamat dalam kehidupan kita ni. Boleh. Itu dia. Ya apa? Orang nak bini jangok. Cuba ya apa doa lah semaya nak bini jangok. Tuan. Tak ada. Ya apa tak anda? Memang anda tak? Nak minta isteri comel. Minta lah semayah. Nak minta isteri lepas tu comel. Minta lah semayah. Boleh tak? Anda tak? Tak anda. Nabi panda. Kalau minta sosial batal. Minta bahasa Jawi punah.
Ya Allah, ya Tuhan kami, bagilah pada aku isteri. Jangan. Ah, itu dia. Batal. Kalau kita kata bahasa Arab, tak apa. Diapaikan Arab. Ini lebih Arab. Lebih Arab ni. Kro'e pun Arab. Aku pun Arab, Nabi kata. Syergoh kecik Arab. Ahli syergoh kecik Arab. Alias maya boleh cakap Arab. Wah diri pun tak apa. Minta doa bahasa kita boleh. Jadi tak boleh. Jadi Arab. Inilah kemuliaan bahasa Arab. Sebab Nabi kata, ta'allamul Arabiyah. Belajarlah akan Arab. Lepas tu sudah belajar dah. Wa'allimuha. Mengajar orang pula Arab. Lebih. Lepas tu Kro'el lebih benar. Ya Arab Kro'el dah. Oh, dah dia. Ha, sebaik-baik orang yang belajar, lepas tu mengajar Kro'el. Hebat lagi tu. Jadi khairukum man ta'allama al-Quran, lepas tu wa'allama pula mengaji, lepas tu mengajar dia pula Quran. Oh hebat. Jadi tu dia deh. Jadilah untuk malam ni dah setakat ni lah. Wallahu a'lam.